abis suruh startle. Jadi tuh aku sengaja biar nggak tartel, tapi yang kebab kan. Jadi aku tuh udah fat duluan. Aku level 15, lawannya masih level 8. Oke. Gimana? Lu lagi ada job gak? Gak ada sih, gua kebetulan lagi free. Kenapa tuh? Oke, kalau gitu pas nih. Ini kan gua lagi sibuk nih sama kerjaan. Banyak banget lah. Iya. Cuman season ini gua pengen global. Jadi top global gitulah. Iya. Bisa. Bisa kan? Gampang. Nanti tinggal lu bayar aja. Oke. Nanti langsung gua proses, oke? Langsung proses aja ya. Siap. Ya itu mah pasti. Oke, thank you ya. Zee, gimana sih caranya jadi top global? Bentar, aku lagi main nih. Oh, oke. Gimana? Ya, gimana cara gue biar bisa jadi top global? Yang pertama itu kalian harus tahu hero apa yang kalian suka dan di role apa hero tersebut. Misalkan kalian main support, berarti hero support apa yang kalian suka gitu. Eh, let's see, gimana sih caranya jadi top global? Ah, lu mau jadi kayak gua? Kalau gua udah tahu nih hero apa yang gua suka, terus juga gua udah tahu role dia apa, gimana sih gua biar bisa jadi top global di hero itu? Yang kedua, kalian harus biasain baca setiap skill dan pasif di hero tersebut. Kalian harus baca setiap patch terbaru, update-updatean hero apa yang lagi di buff atau yang di nerf. Jadi kalian bisa nyesuaiin sama meta yang sekarang. Udah lah, pakai aja hero-nya, mainin di rank sebanyak mungkin. Kita juga jadi top global. Nah, kayak contohnya YSS nih. Kalau YSS kan itu setiap basic pertama gimmicknya lebih gede daripada basic kedua. Aku ambil contoh sebagai basic pertama itu gimmicknya dapat critical 20%, basic kedua 10%. Nah, itu misalkan. Jadi kenapa kalian kalau pakai YSS itu lebih baik farmingnya maju mundur. Jadi dia basicnya lebih besar, gimmicknya lebih gede, lebih cepat farming juga kalau gitu. Nah, kalau gue udah tahu nih gimana skill dan pasifnya, gimana gue bisa tahu itemnya? Setelah kalian membaca tentang detail hero tersebut, barulah kalian cari gear yang sesuai dengan skill dan pasif hero tersebut. Udahlah, nggak usah, nggak perlu. Udah, pakai aja skillnya di situ. Kombo-kombonya udah asal aja. Terus gimana gue bisa tahu itemnya? Nah, itu kan muntur udah sediain. Kalian tinggal copy aja udah. Bet. Kan gue udah coba nih kuasain semua step tersebut. Terus gimana gue bisa tahu build gue itu bagus? Sebelum kalian mencoba di ranked, kalian bisa coba hero tersebut di custom atau klasik. Jadi kalian itu bisa tahu gear yang kalian gunain itu bagus atau enggak untuk dipakai. Ini yang terakhir sih. Berarti udah nih, kalau gue udah ngerti semua skill deh, gue udah ngerti pasif, gue udah ngerti gear, build, dan lain-lain, berarti gue udah langsung bisa jadi top global dong? Setelah step-step tersebut kalian jalani, barulah perjalanan top global kalian dimulai. Eits, jadi ini cuma step-step awal dan tahapan pertama ya. Step-step selanjutnya itu kalian harus kalian imbangi dengan latihan, sharing sama teman-teman kalian yang udah jago pakai hero tersebut. Kalian juga bisa sering-sering nonton gameplay-gameplay top global. Oke lah, aku pengen lanjut main Mobile Legends dulu. Aku lagi ngejar top global isunship nih. Bye-bye. Nih, inget ya, satu pesan gua, oke? Kalau kalian mau jadi top global, main aja terus. Tapi kalau kalian males, pakai aja joki. Udah, mau coba nyatanya.
kalau biar lawannya turtle, aku level kalau buff dulu, aku level 15, lawannya level 9. Kalau buff dulu boleh gitu. Ya. Oke, good cut. Action. Gimana pang caranya jadi top global? Jadi top global. Ya ini kalian main aja terus. Oke, yang kedua. Ini tuh game gampang gitu kan. Kalian pasti bisa kalau apa sih? Ulang. Nah, yang kedua kalian harus biasain baca setiap skill detail skill dan pasif. Ya kan? Detail dari setiap detail dari setiap hero gitu. Dari setiap skill dan pasif gitu. Jadi lo ngomongin aja. Baca updatean setiap patch baru gitu. Baik.